Selamat pagi. Bertemu lagi dengan Cimoldi di pagi hari ini. Nah, adik-adik, apa kabar ini? Cimoldi mau denger dong suara adik-adik. Yang pastinya, adik-adik sehat selalu dan kuat ya. Dan untuk adik-adik yang sedang sakit, Cimoldi berharap adik-adik dapat pulih kembali, dapat sehat kembali ya. Oke? Nah, adik-adik ada sesuatu gak sih? Ada sesuatu tahu di kepala Cimoldi di atas. Adik-adik lihat gak nih? Ada yang tahu gak itu apa? Ini Cimoldi kasih tahu nih ya. Ini tuh lambang Roh Kudus adik-adik. Ci, kok ada lambang Roh Kudus sih? Soalnya Roh Kudus selalu hadir menemani Cimoldi dan juga adik-adik sekalian. Walaupun adik-adik tidak dapat melihat wujud Roh Kudus, tetapi Roh Kudus selalu hadir di hati kita, di pikiran kita, dan di manapun. Karena Roh Kudus dikirimkan Tuhan untuk memberikan adik-adik semangat dan juga menghibur adik-adik dikala adik-adik sedang sakit. Nah, sekarang dengan semangat Cimoldi mau mengundang adik-adik untuk kita mulai memuji Tuhan dalam ibadah Minggu pelayanan anak pagi hari ini. Untuk itu, adik-adik ayo kita berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Lagu yang pertama itu Cimoldi mau mengundang adik-adik kita menyanyi lagu Bila Roh Allah ada di dalamku. Ini sama-sama ya adik-adik. Yang pastinya ikutin gerakan Cimoldi. Kita nyanyi sama-sama juga ya. Bila Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Nah adik-adik jangan duduk dulu, Cimoldi masih semangat nih, kita nyanyi lagu yang kedua ya. Lagu yang kedua adalah Sukacita di Hatiku. Kita nyanyi sama-sama adik-adik. Kita nyanyi sama-sama adik-adik. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur.
dendam di dalamku adalah sukacita di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk sebentar karena kita akan berdoa untuk pembukaan ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, Cimoldi minta adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Sekarang kami akan memulai ibadah Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah kita dari awal hingga akhir nanti. Sekarang kami mau memuji-Mu Tuhan. Berkati kami selalu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Cimoldi mau adik-adik kita berdiri lagi. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi, oke? Kita akan bernyanyi lagu Allahku Besar, Kuat dan Berkuasa. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Yang semangat, oke? Ikutin gerakan Cimoldi ya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tak yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tak yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tak yang mustahil bagi Dia. Oh oh, sudah sekali lagi adik-adik. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Shalom adik-adik. Bertemu dengan Cinoni kembali. Kita bersyukur ya adik-adik, kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kesehatan
untuk kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelumnya kita menyanyi dulu. Alkitab, Alkitab. Yuk. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Sekali lagi. Oke, Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Iya, adik-adik kita berdoa ya. Mari kita satu dalam doa. Syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Engkau begitu baik memberikan kami kembali untuk mendengarkan cerita tentangmu. Tuhan Yesus, hadirlah Roh Kudus, bersamalah dengan kami sehingga kami yang masih kecil-kecil kami boleh mengerti, dan hamba yang membawakan firman-Mu boleh menyampaikan dengan baik dan benar. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan di minggu pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai dengan 16. Ya, adik-adik, kita lihat video berikut ini ya. Yuk. Pada suatu hari, Caca sedang belajar di ruang tamu sambil bernyanyi-nyanyi. Kamar ada nenek yang sedang terbaring sakit karena tidak enak badan. Hari ini nenek makan sedikit sekali sehingga badannya semakin lemah. Namun ketika mendengar nyanyian Caca, nenek menangis tersedu-sedu. Kira-kira kenapa ya? Iya nek, lagunya bagus ya nek. Yesus selalu jadi sobat atau sahabat kita nek. Iya dah, makanya nenek nangis. Karena nenek sadar, nenek tidak sendirian. Nenek percaya Tuhan itu dekat dan selalu menjadi sahabat kita. Ya udah nek, ayo istirahat dulu. Caca antar ke kamar. Tapi sebelum itu Caca mau doain nenek ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau selalu ada di dekat kami, menjaga kami dan memeluk kami. Engkau sahabat dan juru selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tadi adik-adik sama Enci sudah menyaksikan video tadi ya. Nah, adik-adik, dalam video tadi ada siapa aja sih? Iya betul, ada Caca. Kemudian? Iya, ada neneknya. Siapa yang sakit? Iya, neneknya yang sedang sakit. Si Caca ngapain? Iya betul adik-adik, dia memuji Tuhan.
Namanya Yesus, namanya Yesus. Caca nyanyi sangat bersuka cita adik-adik, semangat. Pada saat itu neneknya yang sedang lemah tidak bisa bangun karena makannya tadi apa? Sedikit. Mendengar Caca menyanyi memuji Tuhan Yesus, neneknya langsung bangun dan menghampiri siapa tadi? Caca. Loh, kok nenek bisa jalan? Iya, neneknya menyadari bahwa Tuhan Yesus ada bersama neneknya. Roh Kudus dekat dengan neneknya Caca, menghibur neneknya Caca dalam kelemahan tubuh neneknya, ya, juga menguatkan neneknya dalam sakitnya. Neneknya langsung merasa kuat bahwa Roh Kudus ada bersamanya. Ya adik-adik, demikian juga dengan Rasul Petrus. Nah, Rasul Petrus ini dan teman-temannya pada saat itu berada di kota sekitar Yerusalem. Mereka banyak melakukan pertolongan kepada orang-orang di sana. Yang sakit banyak pulih, yang juga kurang semangat jadi semangat, yang kurang gembira atau sudah tidak gembira lagi menjadi gembira. Itu bukan karena Petrus. Petrus sadar bahwa itu semua adalah pertolongan Tuhan Yesus. Ya, dia mengandalkan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus menyertai Petrus untuk menolong mereka. Begitu juga adik-adik dengan adik-adik dan Enci saat ini, ya, dimana kita di rumah saja, ya, di luar sana banyak virus corona adik-adik, ya. Ketika kita di rumah, kita melakukan hal-hal baik, yaitu bersyukur, kita juga berdoa, memuji Tuhan, bernyanyi seperti tadi di video tadi, ya. Si Caca di rumah semangat sekali menyanyinya, memuji Tuhan, sehingga yang sakit juga terhibur. Nah, adik-adik juga lakukan itu buat teman-teman yang sakit, ya. Sekarang kan rumah sakit tuh penuh dengan orang sakit. Begitu juga dengan teman-teman atau orang-orang yang sakit di rumah, banyak juga adik-adik karena terpapar corona. Kita berdoa, ya, memohon pertolongan Tuhan untuk menolong mereka yang sakit, sehingga mereka diberi semangat dalam kesakitan mereka, tetap terhibur, tetap gembira atau sukacita. Bahkan Tuhan menyembuhkan mereka, ya adik-adik. Berarti kita sudah melakukan hal baik, ya, kita mendengar Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus, ya adik-adik, ya. Jadi kita mau terus mengandalkan Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus menyertai kita, menjaga kita, melindungi kita, ya. Demikian adik-adik cerita kita. Adik-adik, kondisi seperti sekarang ini, di sekitar kita banyak sekali oma, opa, tante, om, kakak, adik, bahkan teman-teman kita yang sedang sakit. Padahal sekarang-sekarang ini kita gak boleh sering-sering keluar rumah, jadi kita gak bisa mengunjungi mereka. Yuk kita beri perhatian kepada mereka, mengunjungi mereka dengan melalui video. Aktivitas kita sekarang ini, kita bikin video yang mau menguatkan, menghibur teman-teman kita yang sedang sakit. Ini adalah bukti bahwa kita mengasihi mereka, dan melalui video ini kita mengunjungi mereka. Contohnya gini, ya, jika si contoh, ya, buat teman-teman yang lagi sakit di rumah ataupun di rumah-rumah sakit, jangan sedih, ya, jangan sedih, tetap senang, tetap sukacita, rajin minum obat,
tetap berdoa, makan yang banyak. Makan yang banyak ya. Cepat sehat teman-teman. Kami sayang kalian. Adik-adik, Tuhan Yesus sayang kita semua. Dia sangat menyayangi kita. Mari kita sambut cerita firman Tuhan pagi hari ini dengan menyanyi bersama Kidung Ceria nomor 90, Yesus Sayang Padaku. Kita nyanyiin dua kali ya. Yuk kita nyanyi. Adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita tentang-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh terus mengandalkan Roh Kudus, yaitu Engkau Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa di saat ini buat teman-teman kami yang sakit. Encik Kristin, Mila, juga Fanya. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, memulihkan secara sempurna. Dan biarlah Cik Kristin boleh berkumpul lagi bersama dengan kami. Dan Mila juga Fanya. Tuhan juga mau berdoa buat Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi. Biarlah dapat memerintah dengan baik dan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Mama, Papa, juga orang-orang di rumah pun kami, sehingga kami boleh terus sehat dan di minggu depan kami boleh berkumpul kembali. Ini kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, tiba saatnya sekarang kita akan membawa persembahan kita. Kita boleh siapkan uang persembahan yang sudah adik-adik siapkan atau sudah mama dan papa siapkan. Kemudian adik-adik siapkan celengan persembahannya. Untuk kemudian kita siapkan hati kita untuk memberi dengan sukacita. Sambil membawa persembahan, kita akan bernyanyi bersama-sama lagu Bersyukur Kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab adik-adik. Setelah membawa persembahan, kita akan berdoa untuk persembahan ini sambil bernyanyi bersama-sama. Kita lipat tangan,
tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Persamaan kami kuberi kepadamu, kiranya Tuhan terimalah. Mewakili Enci dan Engku yang bertugas pada pagi hari ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik layan yang boleh bergabung dalam IHMPA online pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih juga buat mama dan papa yang dengan setia mendampingi adik-adik setiap hari Minggu untuk memperlengkapi dan menemani adik-adik sepanjang ibadah IHMPA. Kami mengucapkan terima kasih juga untuk adik-adik yang boleh ambil bagian sebagai petugas pada pagi hari ini. Selanjutnya, terima kasih buat Kanona dan Kaberi yang dengan setia mendukung ibadah IHMPA kita melalui musik-musiknya sehingga kita lebih bersemangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Enci dan Engku mengundang adik-adik untuk terus rajin ber-IHMPA, termasuk di dalamnya rajin mengerjakan aktivitas-aktivitas IHMPA. Selanjutnya dinantikan kehadirannya pada minggu depan ya. Himbauan buat mama dan papa, seperti halnya mama dan papa setelah memperlengkapi adik-adik, mendampingi adik-adik pada minggu-minggu sebelumnya, kami memohon kesediaan mama dan papa untuk kembali lagi mempersiapkan dan mendampingi adik-adik pada IHMPA minggu-minggu selanjutnya. Persembahan. Persembahan melalui celengan persembahan ini akan terus kami lakukan. Dan untuk celengan kali ini akan dikumpulkan pada akhir bulan Agustus ini. Selanjutnya akan kami bagikan kembali celengan yang baru. Dan terima kasih juga atas himbauan orang tua untuk mempergunakan celengan yang dapat dibuka tutup. Dan itu yang akan kami pergunakan untuk celengan persembahan pada bulan September nanti. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa tutup. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Tuhan boleh sertai ibadah ini dari pertama hingga akhirnya dengan baik. Tuhan Yesus, sertai kami untuk dapat mengingat segala sesuatu yang diajarkan pada pagi hari ini. Sertai kami minggu depan untuk kami berkumpul beribadah memuji dan memuliakan namamu melalui IHMPA online. Sertai kami semua, mama papa, uma upa, kakak adik, dan keluarga besar kami. Berikan kesehatan yang hanya berasal dari Tuhan Yesus. Inilah doa kami,
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.